Halo, kita mau bahas Tenno lagi hari ini. Dan di sini kita ada BlueStacks 5. Dan buat kalian tahu aja, di sini sudah jauh lebih stabil dibanding review saya terakhir mengenai BlueStacks 5, di mana Mobile Legends juga bisa dimainkan dengan oke, cuman nggak cocok buat kompetitif karena jalannya susah. Oke, hari ini kita mau bahas gimana caranya kita nonton olahraga atau bola atau apapun. Kok apapun sih? Bola aja di BlueStacks 5. Nah, caranya adalah kita bisa ke browser. Kemudian, nah ini saya udah ketik ini ya, yacinetv.apk. Nah, nanti pilih yang ini aja. Terus pilih langsung di sini diklik ya. Nah, kebetulan kalau saya udah di-download dan diinstal langsung cuma diklik 2 kali. Oke, download again ya. Ya, makanya ini tinggal di-download aja kalau misalkan kalian belum, habis itu diinstal. Kalau udah terinstall, kita coba nih bener gak sih katanya ini bisa kita bisa nonton bola di sini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, ini yang sering pakai anak saya ya. Jadi permainannya seperti itu. Kita klik Yacin TV ini isinya ada ya seperti ini. Ya, ada. Kita mau coba tujuan kita ke sini tadi kan nonton bola. Kita ambil aja yang ini ya, Bein Sport 720 pixel ya. Oke, kita mau coba ini berapa banyak yang jalan ya. Mungkin Bein Premium 1 dulu. Oke, sebentar aja biar nggak kena copyright ya. Yang kedua. Lancar ya. 3. Ya, cuman bahasanya ya, bukan bahasa Inggris gitu. Ya, namanya juga gratisan lah ya. Diterima saja begitu. Ini juga jalan loh ya, jalan semua sih. Kayaknya streamer-streamer atau yang bikin review itu bisa ambil dari sini ya. Oke, jalan. Keempat. Jalan lah ya. Satu lagi lah ya, kan nanti cobain sendiri lah. Coba Bein News yang berbeda mungkin. Ini loadingnya real time ya, jadi nggak tahu itu nggak bisa kayaknya. Kita coba Bein Sports yang 7 ya. Enggak. Coba yang 6. Jalan lah ya. Nah, oke, itu tujuan kita tadi lihat yang TV. Gimana kalau kita lihat channel yang lainnya gitu ya. Misalnya ini ada sports channel lagi ya. Oh, banyak juga ya. Kita coba salah satunya aja deh. Biasanya link-link kayak gini nggak akan hidup lama sih ya, karena kan pasti dikejar sama yang punya sih. Oke, kita coba yang mungkin apa? Kids. Wah, nggak jalan juga tuh. Coba yang lain nih. Oke, okay deh, berarti ada yang jalan, ada yang nggak jalan ya. Kita kembali lagi ke tujuan semula, yaitu yang sports tadi yang Bein-nya. Ya mungkin kalau yang tadi terlalu berat, kita coba yang pixelnya lebih kecil ya. Coba untuk yang ini Bein Extra. Ya cuman gambarnya lebih kotak-kotak gitu ya. Jadi tergantung koneksi juga nih ya. Oke, teman-teman, itu dia cara untuk nonton bola tepatnya sih di BlueStacks dengan menggunakan Yacin TV. Semoga bermanfaat atau mungkin kalian pengen coba-coba. Sampai ketemu di video selanjutnya.